Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang belum dapat jodoh, semoga jodohnya didekatkan. Dan yang lagi punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan. Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di vlog kali ini biasa saya mau nyuci mobil karena ini pekerjaan pokok saya. Karena semalam itu hujan ya, dan sekarang mobilnya kotor banget. Nah, sekarang saya mau nyuci mobil. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang menanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silakan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini mobil majikan saya yang mau saya cuci ya. Ini hari ini banyak saya cuci mobil, guys. Ini lihat kotor-kotor, ini semalam hujan ya. Cuman hujannya yang enggak besar sih. Hujan, angin, petir ya. Makanya kotor seperti ini. Dan sekarang kita cuci, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Kita panasin dulu. Seperti ini kegiatan saya selaku TKI ya. Dan saya tuh heran kalau saya bikin vlog di luar yang nontonnya nggak ada gitu. Tapi kalau saya bikin vlognya di sini, sini aja yang nontonnya ada gitu, guys. Mungkin karena judul juga ya. Dan ini alasannya, guys, kenapa majikan saya baik banget sama saya. Kalau saya tuh kerja nggak harus disuruh-suruh. Mobil kotor langsung cuci ya, makanya saya sering dapat bonus ya dari majikan. Jadi seperti ini trik saya tuh. Dan alhamdulillah memang terbukti kalau kerjaan nggak harus disuruh, majikan gak harus ngomel-ngomel gini gitu ya. Alhamdulillah, guys. Jadi majikan juga baik sama kita. Saya mau parkirin dulu nih. Sekarang banyak ini, guys, saya cuci mobil nih karena semua kotor mobil ya hujan. Nah, di sini tuh banyak uang, guys. Ini buat berbagi ya. Masyaallah tabarakallah. Mantap. Ini kalau majikan saya nggak percaya sama supirnya, nggak bakalan ditaruh duit di mobil, guys. Ini karena sudah percaya majikan ya, makanya taruh di sini. Bahkan di mobilnya gadis Arab juga ada ya, belum ada. Nanti kita cuci, kita bikin vlog lagi. Ini vlog pertama nih, guys. Ini vlog calon pilar, Ini vlog calon viral, guys ya. Oke, sekarang kita keluar. Kita matiin. Calon viral nih, guys, nih. Kita
daripada bikin vlog keluar susah-susah bikin vlog gak ada yang nonton, mendingan vlog seperti ini aja lah. Oke. Pertama seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuman menghilangkan debunya guys ya. Jadi di sini kotor itu memang karena debu. Tadinya mobil ada debunya, langsung hujan. Jadi tambah kotor guys. Di sini mobil kalau kehujanan bukan tambah bersih, tambah kotor. Nanti dipakein ini peri, sabun peri. Ini tahap pertama dulu ya. Kotor banget guys. Jadi majikan tuh seperti ini ya guys. Kenapa majikan saya makan baik? Kenapa si Mada makin baik? Ya karena memang kerjanya saya nggak harus disuruh-suruh. Jadi majikan tuh nggak harus teriak-teriak cuci mobil ya. Enggak. Kalau tetangga saya nih yang sebelah sana, majikannya teriak-teriak tuh. Seperti berantem mobil kotor apalah. Makanya nih buat para TKI, biar majikan tidak marah-marah, itu kerja nggak harus disuruh. Kalau lihat mobil kotor langsung cuci, kalau kuncinya nggak ada minta kuncinya ke majikan. Kotor banget ini guys. Nah jadi seperti ini ya kerja di Arab Saudi itu guys. Ini bikin lemes ini guys, bikin lemes, bikin capek. Jadi buat teman-teman yang mau menonton video ini, ya video saya ditonton itu sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Karena kebanyakan nonton video saya itu 1 menit 2 menit skip, makanya yang komennya negatif semua ya. Jadi jangan terkecoh sama judul sama thumbnail ya, karena memang judul sama thumbnail itu ya biar banyak yang klik, banyak yang nonton. Jadi gitu guys. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton itu jangan setengah-setengah ya, harus sampai full biar tidak gagal paham. Tinggal pakai peri. Jadi kalau kita kerja rajin guys, saya jamin majikan itu makin tambah baik. Ini buktinya, kemarin juga saya dapat bonus itu 200 ya. Pokoknya kalau majikan keluar lihat mobil bersih langsung dipanggil Abdurrahman Ta'al, udah pasti aja dikasih.
ini udah bersih guys nih. Nanti tinggal pakai sabun udah, nggak usah lama-lama nyuci, yang penting bersih. Kita naik dulu ini, lihat bagian atasnya guys. Terkelabuh, eh. Kan atasnya kotor. Sabun. Kita matiin dulu air. Ya udah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi saya hanya nge-share ya, itulah yang harus kalian lakukan jika kerja di Arab Saudi. Dan ini juga mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu kerjanya jangan disuruh-suruh terus ya sama majikan itu. Jadi kita itu harus sigap, apa yang kita lihat ada yang kotor, mobil kotor, kita langsung cuci. Jadi nggak usah disuruh dulu. Jadi kalau kita menunggu disuruh, majikan juga segan mengasihkan bonus ataupun mengasihkan gaji ya. Jadi kalau kita kerjanya rajin itu, jadi majikan itu ngasih bonus, gaji cepat ya. Jadi seperti itu guys ya. Makanya ini terbukti, majikan saya tuh baik banget, suka ngasih bonus, dan ya gajian juga sekarang nggak pernah telat ya. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Saya Abdurrahman undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.